الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال مسلم رحمه الله تعالى ومعنى محمد رسول الله dan makna محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات الرسالة yaitu menetapkan kerisalahan di sayyidina bagi sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم ويؤخذ dan diambil min idhafatihi ilahi ta'ala daripada mengidhafatkannya kepada Allah Ta'ala annahu shadiqun ya wa makna Muhammadun Rasulullah ya Rasulullah bahwasannya ya Nabi beliau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu shadiqun seorang yang jujur benar wa aminun seorang yang amanah. Kita pun begitu kalau pengen menjadi warisannya Rasul jadilah yang shadiq yang benar yang amanah dari sejak sekarang. Yang benar yang amanah yang jujur. Jangan ntar udah tua yang enggak bisa. Dari Nabi aja dari masih kecil, maka kita pun begitu, apalagi ya harus jujur, harus amanah, harus benar dari sekarang. Umalighun an ujami'a ma amara bihi bitamlihi lil khalqi wa muballighun dan yang menyampaikan anhu darinya dari Allah jami'a akan sekalian ma amarahu. Ya, apa yang Allah perintahkan dia bitabliqi lil khalqi dengan menyampaikannya kepada makhluk sampaiin wa annahu fatinun dan bahwasanya Rasul itu cerdas ya, yang cerdas liqamatil ujjati ala khasmi ya untuk mendirikan hujah atas musuhnya kenapa li annahu lawin tafa syai'un min zalika karena bahwasanya jika Allah ternapai oleh sesuatu dari demikian itu lam yakun rasulan lillahi azza wajalla tidaklah ia rasul ya, bagi Allah azza wajalla wa ikhwanul mursaluna mislu dan saudara-saudaranya yang diutus juga sama seperti itu fa wajibu maka wajib lahum bagi mereka ma yajibu lahu apa yang wajib baginya wa yasta'ilu alaihi ma yasta'ilu alaihi dan mustahil atas mereka apa yang mustahil atasnya wa yajuzu alaihi ma yajuzu alaihi dan boleh atas mereka apa yang boleh atasnya wa iza sabata lahum tilka sifatu intafat anhum addaduha dan apabila tetap bagi mereka tilka sifatu oleh demikian itu sifat intafat maka ternapailah anhum daripada mereka addaduha oleh lawan-lawanannya wa iyal kadzibu dan bermula dia lawanannya adalah dusta ya dusta bohong ya mustahil rasul itu dusta wal khianatu khianat mustahil rasul itu khianat wal kitman menyembunyikan mustahil rasul itu menyembunyikan li syai'in mimma umiru bitablighihi bagi sesuatu dari apa yang mereka diperintahkan dengan menyampaikannya wal baladatu dan bodoh mustahil nabi rasul itu bodoh iza alim tazalika apabila engkau telah mengetahui akan demikian itu ta'lamu maka engkau tahu anna la ilaha illallah bahwasanya la ilaha illallah lafaz kalimat la ilaha illallah abdulul kalami itu paling abdul kalam La ilaha illallah. Kenapa? Karena mengandung banyak akidah. Banyak mengandung banyak akidah. Di la ilaha illallah ada berapa? 41. 41. Muhammad Rasulullah ada berapa? Ada 9. Semuanya jadi 50. Akidah yang 50. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah paling abdul apa yang aku katakan dan para nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah fa alaika bi zikri maka lazimkan olehmu dengan zikir la ilaha illallah lazimkan zikir la ilaha illallah selalukan zikir la ilaha illallah
Alhamdulillah ya kita di sini zikir. Mastihdhari makna serta menghadirkan maknanya hatta tam tazija bilahmi'a wa damiha sehingga ya bercampur ya ya tu zikir itu dengan dagingnya dan darahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, penuh semangat. Jangan tidur ya. Orang-orang zikir tidur, jangan. Semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau orang-orang zikir kamu tidur, nanti orang-orang dapat kemuliaan di surga, kamu gigit jari. Enggak dapat. Hadza wa yadkhulu fil iman bin nabi al iman bima jaa bi. Ini ya dan masuk pada iman dengan nabi, iman dengan apa yang beliau bawa. Ya. Wa min jumlati ma jaa bi dan di antara sejumlah apa yang beliau bawa, beliau datang dengannya maksudnya beliau bawa al kutubus samawiyah yaitu kitab-kitab samawiyah. Al-Qur'an dan ya apa nabi kita Al-Qur'an. Wal anbiya dan para nabi wa rasul dan para rasul alaihi wassalatu wassalam fa yajib maka wajib alaina atas kita al iman bi jami'ih beriman dengan sekalian mereka faman amana bil ba'di maka siapa yang beriman dengan sebagian ya dunal ba'di tidak yang lainnya fa huwa kafir maka dia itu kafir ya. Wa yajibu al-isra al-imanu bima waqa'a lahum ma'a umamihim min muqasati syada'idi wa izharil mu'jizati hatta balagu tauhidah. Dan wajib beriman dengan apa yang terjadi bagi mereka serta umat-umat mereka daripada ya kekerasan yang sangat ya, dan menjelaskan segala mukjizat sehingga mereka menyampaikan tauhid. Ya. Jadi min muqasati syada'idi itu maksudnya ya menanggungnya min muqasati syada'idi tabahnya daripada kekerasan yang sangat dan menjelaskan mukjizat walaupun dalam kondisi seperti itu mereka tetap menyampaikan hatta balagu tauhida sehingga mereka menyampaikan tauhid. Ya, jadi kita wajib juga beriman dengan apa yang terjadi kepada mereka serta umat-umat mereka. Ya, tabahnya mereka menjelaskan mukjizat mereka sehingga mereka dapat menyampaikan tauhid. Wallahu a'lam bishawab wa mimma ja'a bihi al-Isra'.